semangka, ayo beli semangka, semangka. Kok sepi kali ya jualanku hari ini? Gak ada yang laku satupun. Gimana ini? Ih, ada permen loh. Kak, aku mau beli permen. Apa lah kakak ini? Kak! Apa sih, Dek? Dari tadi tuh ya, ganggu aja. Aku mau beli permen loh, Kak. Itu loh. Heh, enggak. Gigi kau itu udah keropos ya. Lagi pula, enggak cukupnya duit kakak ini. Pelit kali lah kakak ini. Ayolah, Kak, beli permen. Ayo, Kak. Ayo beli permen. Bising kali lah anak ini. Udahlah, Dek. Permen itu enggak sehat loh. Ada pengawetnya itu. Percayalah, Dek. Kakak bohong. Ayo kak beli. Dek, ini deh ayamnya. Oke, Wak, makasih ya. Ayo deh kita balik. Enggak mau. Tak apa-apalah kau ini, Dek. Dek, sini ku bisikan. Apa? Iya, sini dulu lah. Betul kak kayak gitu. Ya betulan lah. Masa kakak mau nipu kau? Oke deh kakak, kita balik aja ya. Gitulah dari tadi. Jadi adek itu yang nurut. Meanwhile. Loh, Kak Jo, ada apa kak? Kok tumben kakak kesini? Ini mamaku antar makanan untuk kau. Katanya ini titipan dari mamamu. Makasih ya Kak Jo. Oh iya, kakak gak mau masuk dulu? Hah? Gak usah. Kakak buru-buru soalnya. Ada acara. Nah iya ada acara. Ya udah, kakak pamit dulu ya. Bye. Bosan juga lah di rumah sendirian. Ngapain ya? Cobalah aku telepon si Risa. Siapa tahu dia mau kesini, ya kan? Siapa yang telepon? Elin telepon loh, weh. Hah? Siapa udah lah, cepat kau angkat. Risa, kau kesinilah ke rumahku. Aku sendirian loh di sini. Hah? Nggak bisa aku. Lah, kenapa? Ngomong apa lagi aku ini, weh? Yes, kau ini bodoh kali ya, cepat ngomong. Kau lagi ngobrol sama siapa itu? Ada kawanmu juga ya? Hah? Enggak ada. Aku lagi sibuk ini. Ya udahlah ya. Nanti lagi kita teleponannya. Bye. Kok malah pada dimatiin? Dahlah, semuanya sibuk sendiri. Kok sepi kali sih kampung ini? Entah pada kemana lo orang-orang itu. Enggak, ayo cepet larinya. Sabarlah dek, jangan tarik-tarik. Kakak ini lama kali lah.
Laura! Ih kak, ada kak Elin. Gimana ini kak? Laura! Ih, kesini pula dia. Ayo kak lari. Dih, jangan tarik-tarik lah. Kau terbaju kakak. Ayo Dih, lari. Heh, kok malah lari sih? Memangnya aku salah apa sama mereka? Loh, Kak Jo? Kau ngapain di sini sendirian? Oh, itu loh, Kak. Tadi aku nampak si Laura di sana, tapi dia malah lari. Entah kenapa. Hah? Masa sih? Mana? Nggak ada tuh. Heh, iya loh, Kak. Tadi itu ada di situ. Ya udah nggak ada lah. Udah pergi. Iyalah itu. Daripada kau di sini sendiri, mending kau ikut aku naik motor ini. Hah? Kemana, Kak? Iya, kemana aja lah. Gimana? Kau mau ikut nggak? Iya, udahlah. Nah, gitulah dari tadi. Peganganlah itu, nanti jatuh. Iya, Kak, ini udah pegangan. Loh, Kak, kok kita malah kesini? Iya, bentar ya. Kakak cuma mau lihat-lihat doang di sini. Oh, iya, Kak. Menurut kau, antara dua yang ini, yang mana ya yang paling bagus? Kalau disuruh pilih ya, Kak. Menurutku sih ini yang paling bagus, soalnya warnanya tuh kayak terang gitu, Kak. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Kak, saya mau beli yang ini ya. Oke, sebentar ya mas, biar aku packing dulu. Loh, Kak Jo itu beli untuk siapa? Oh, kakak beli untuk teman dekat kakak di sekolah. Makanya kakak suruh kau pilih. Soalnya kakak gak tahu seleranya cewek. Kakak juga sekalian mau surprise-in dia lah. Oh, gitu ya kak. Ini mas, bajunya. Iya, makasih banyak ya kak. Ayo kita pulang. Aku balik sendiri aja kak. Bye. Hayu lu mas, ceweknya ngambek tuh. Heh, dia itu bukan cewek saya. Oh, ya udah, besok aku doain kalian jadian. Heh. Nyebelin kali lah Kak Jo ini. Ngapain coba bawa-bawa aku ke butik? Kukira dia mau belikan aku baju. Kalau gitu, malas sekali aku coba-coba baju itu. Blek. Lagian tuh ya, kenapa sih? Hari ini kok kayaknya semua orang beda kali ya? Kayak gak seperti biasanya gitu. Kenapa ya? Loh, Mama telepon. Ada apa, Mak? Ada apa? Cepat kau balik. Tengoklah itu, cucian piring mamak numpuk. Kau itu, kayak mana sih dari tadi? Ngapain aja kau di rumah? Cepat kau balik. Dari tadi keluyuran aja. Iya, Mak, iya. Thank you.
Loh, kalian? Ya, ini dia tamu yang sangat kita tunggu-tunggu. Elin, yeay. Silakan dipersilakan untuk ke depan. Yeay. Yeay. Ayo maju. Iya, ayo cepat maju. Wah, iya. Elin. Yeay, Kak Elin maju. Yo, ibu-ibu, kakek-kakek, bapak-bapak, adik-adik, buyut-buyut semua yang ada di sini. Mari kita menyanyikan lagu ulang tahun bersama. Yeay. Mari kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Yeay. Selamat ulang tahun ya. Ini itu idenya kawan-kawanmu. Mama aja gak tahu hari ini ulang tahunmu. Heh, masa mama lupa sih? Oh iya, ngomong-ngomong, mamaku balik ke sini. Katanya mama lagi pergi ke rumah Tante Rina. Oh, itu sebenarnya mama cuman alasan. Sebenarnya mama itu kesana cuma mau jemput nenek doang lah itu. Habis itu balik ke sini lagi. Mama juga udah kerja sama kawan-kawanmu. Bruh. Ini semua itu ya, ide kawan-kawanmu lah. Iya anakku, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Iya nek, makasih ya. Elin. Elin, selamat ulang tahun ya. Ini kado untukmu. Ini itu isinya baju yang tadi kau pilih. Kau coba ya. Hah? Jadi ini untuk aku, Kak? Iya. Cekewir, ada yang lagi lupik-lupik nih. Prit-prit. Asik, seru nih kayaknya. Cie-cie. Ih, apalah kawan ini? Norak kali. Heh, udahlah itu. Cepat ke ganti baju. Sorry. Iya, Mak, iya. Berlama-lama kemudian. Gimana? Cantik kan? Wow. Ih, cantik kali Kak bajunya. Mirip princess, iya kan, Pin? Iya, baju kakakmu bagus sekali, ah. Makasih. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, sembari kita menikmati makanan, kita akan menampilkan acara musik dari Trio Abal-Abal. Yeay! Hah? Trio Abal-Abal? Oke, para pemirsa. Ini dia, Trio Abal-Abal. Oke, semua yang ada di sini, mari kita joget sama-sama. Yuhuu. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bintang kecil di langit yang biru.